Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, bertemu kembali dengan saya di channel Kulit Bangunan. Nah, pada kali ini saya akan berbagi video tentang cara pemasangan wuwung genteng tanpa menggunakan semen, tanpa menggunakan pasir dan alat lainnya ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru singgah di channel ini, silakan teman-teman langsung saja subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya ya teman-temannya. Terima kasih. Dan langsung saja silakan simak cara pemasangan wuwung atau no tanpa menggunakan semen dan pasir. Selamat menyaksikan. Sebelumnya kita memasang atap ya. Semua atap kita selesai dalam pengerjaannya. Nah, tahap selanjutnya adalah pemasangan wuwungnya teman-temannya. Pemasangan wuwung ini adalah biasanya letaknya di atas gentengnya, di atas posisinya di atas sekali. Nah, seperti ini kita akan pasang. Seperti apa kita lihat saja lah cara pemasangannya. Oke teman-teman, untuk material alat yang kita gunakan adalah ini ya teman-teman ya. Ini adalah material dry fit ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, alat ini adalah sebagai waterproof membrane, yaitu untuk mengatasi tempias dan kebocoran ke dalam, maksudnya ke atap genteng ya, jadi tidak sampai bocor. Bahan materialnya kurang lebih seperti tar atau aspal seperti itu ya teman-temannya. Jadi tinggal cara pengerjaannya, tinggal melekatkan di atas genteng, baru kemudian kita letakkan wuwung atau nok di atasnya. Di dalamnya adalah seperti ini ya teman-temannya. Dalamnya seperti ini mempunyai dimensi 30 cm ya, dengan panjangnya adalah 10 meter ya teman-temannya. Seperti ini materialnya. Nah, untuk cara pengerjaannya teman-teman lihat sendiri. Ini waterproof dan ini terbuka ini ya, nanti tinggal melepaskan plastik yang bagian bawah terus. Oke. Ya. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step, the clock is ticking but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly. Pemasangan waterproof bentuknya ini. Nah, setelah ini tinggal pemasangannya wuwungnya saja ya. Sangat mudah ya teman-teman ya. Sangat tenang, mudah, nggak ribet, nggak pakai semen, nggak pakai pasir, dan apa-apa yang sejenisnya ya teman-teman. Ini sangat mudah sekali. I need you to listen, I need you to hear.
town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step, the clock is ticking but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. Oke teman-teman, kalau sudah disusun semua ya, kita susun terlebih dahulu semuanya, kemudian kita akan tarik benang lurus dan kita ikutkan yang sebelah atas garis mengikuti benang tersebut ya. Nah setelah kita tarik benang, setelah itu kita akan memberikan baut atau sekru di atasnya ya. Town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your. I'm walking alone, the streets are empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step, the clock is ticking but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. Oke teman-teman, pemasangan wowong atau disebut juga no ini telah selesai ya, dan seperti ini penampilannya. Ini langsung tanpa menggunakan semen dan pasir ya teman-teman ya, ini langsung tanpa menggunakan dan pasir. Di sampingnya kita berikan waterproof membran ya, jadi air tidak masuk ke dalam rumah maupun tembiasnya tidak ada ya, tembias dari hujan tidak ada. Nah itu tadi ya teman-teman, cara pemasangan wowong atau nok yang tanpa menggunakan semen dan juga pasir ya. Semoga video tersebut berguna buat teman-teman semuanya.
Jika teman-teman suka akan video tadi, silakan langsung saja teman-teman tekan tombol like-nya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe serta aktifkan tanda loncengnya ya, supaya dapat pemberitahuan video yang terbaru tentunya gratis dari channel ini. Akhirnya sampai bertemu lagi di video saya yang akan datang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.